Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi sekarang aku lagi bareng Ibu Sri Dwi Dewi Rahmawati Nani sebagai inspektorat Kabupaten Gorontalo. Jadi Ibu bila mewakili Kota Kasi Akademi Madrasah Digital meminta tanggapan, menurut Ibu gimana nih? Ibu kan asli orang Jaton dan kita di sini juga membawa nama Jaton dan juga Sulawesi Utara karena satu-satunya utusan dari Sulawesi Utara yang lolos ke Akademi Madrasah Digital. Dan sekolah kita ini sekolah yang tak berdinding. Nah, menurut Ibu gimana itu? Saya adalah salah satu yang perlu kita apresiasi karena anak-anak sekarang itu sudah luar biasa, anak-anak milenial yang sudah lebih banyak berkompetisi di tingkat nasional, dan salah satunya adalah putra-putri Jaton yang bisa membawa nama baik Jaton Dano masuk ke nominasi di tingkat nasional. Itu luar biasa sekali, dan saya yakin bahwa apapun yang kalian punya, kalian miliki, sumber daya yang ada, itu tolong dilanjutkan karena akan menjadi salah satu panutan daripada adik-adik yang sekarang. Jadi harapan untuk kita ke depannya, untuk anak-anak yang ada di Jaton dan khususnya dari Tangkasi, Mas Alhirat Kampung Jawa Tendan. Harapannya adalah bahwa inilah adalah anak-anak milenial Kampung Jawa, bahwa apa yang mereka miliki dengan sumber yang ada, tetapi mereka cukup potensial untuk bisa bersaing di tingkat nasional. Jangan pernah merasa rendah dengan apa yang kalian miliki, tetapi dengan kekuatan yang besar dari niat yang baik, insya Allah kalian bisa berhasil. Saya support sekali. Amin. Jadi saya berharap bahwa potensi-potensi yang dimiliki seperti ini tidak bisa hanya berhenti di posisi sampai sekarang untuk berkompetisi. Tetapi potensi ini perlu kita dorong, karena apalagi dengan kondisi sekarang, mereka punya power yang luar biasa, kenapa tidak? Daerah cukup memperjuangkan mereka untuk melihat keadaan yang sekarang ini. Apalagi kondisi sekolah mereka ini kita sebut dengan sekolah tanpa dinding gitu. Nah, di mana peran kita semua, peran masyarakat, peran pemerintah, ayo kita barengan bahwa apapun yang mereka lakukan hari ini perlu dukungan support, perlu dukungan material, finansial dari seluruh pihak, terutama dari pemerintah daerah. Bahwa mereka membawa bukan Kampung Jawa, tetapi mereka membawa Sulawesi Utara. Ayo kita dukung anak-anak milenial Kampung Jawa Tondano dengan sekolah tak berdinding. Oke, terima kasih, luar biasa.